الحمد والنعمة لدى الملك لا شريك له. Terima kasih Anda masih bersama kami di Talk to iNews, pemirsa. Pak Mustaqim, sejauh ini Anda baru pulang dari Tanah Suci. Sejauh ini mempersiapkan kedatangan 60% dari 221 ribu jemaah haji yang usia di atas 60 tahun. Sejauh ini seperti apa fasilitas yang ditambah atau dipersiapkan lebih matang? Sebetulnya sedikit perlu saya koreksi, yang dimaksud 60% itu tidak dari angka 60, usia 60, Mbak. Karena kategori yang ada di kita itu kan dari mulai 45, 55, 55 sampai sekian, kemudian yang tertinggi yang di atas 75. Nah, jadi yang dimaksud 60% itu dari mulai 45, Mbak. Oh, karena 45. Data kesehatan waktu yang dievaluasi punya riwayat penyakit. Jadi data waktu dievaluasi oleh Komisi 8, kebetulan Kementerian Kesehatan kita undang untuk raker, itu data menunjukkan bahwa tidak semua orang yang high risk itu pada usia di atas 60. Ada juga yang usia itu di atas 45 sampai 50 itu resiko tinggi. Nah, oleh karena itu, kategori resiko tinggi itu secara kesehatan mereka masukkan di kategori 45 ke atas. Nah, yang kedua, berbicara tentang usia lanjut, itu ada dua pendekatannya. Kalau Komisi 8 sebetulnya minta kepada pemerintah dengan dua pendekatan waktu itu. Pertama, untuk memotong mata rantai usia lanjut, bisa enggak bahwa di tahun-tahun awal proporsi dinaikkan? Kita waktu itu bahkan minta alokasi khusus itu sampai 30%. Bisa nggak untuk usia lanjut yang di atas 65? Didahulukan ya, Pak? Agar kita bisa memotong mata rantai ini. Kan itu. Tetapi tahun lalu pemerintah belum siap kalau sebesar itu langsung dialokasikan slot sebesar itu. Oleh karena itu bertahap. Yang kedua adalah berdasarkan skala usia. Pemerintah mengajukan di atas 75 tahun yang diutamakan. Kemudian kami minta kalau bisa itu 65 ke atas. Nah, jadi ini adalah sebagai salah satu cara untuk memotong mata rantai panjangnya usia lanjut yang antriannya masih panjang. Tetapi ternyata data terakhir menunjukkan pemerintah memberikan laporan di Komisi 8 yang di atas usia 75 itu masih kurang lebih masih 9 ribuan ini. Di atas 75 masih ada 9 ribu, Masya Allah. Nah, inilah yang menjadi mata rantai putusnya itu tidak mudah, Mbak. Kalau 7.000, kalau 9 ribu langsung blok jadi satu. Maka di sana pengalaman kita antik, Mbak. Tahun 2015-2016 pertama kali periode DPR Komisi 8 bekerja dengan haji, kita melihat itu dari sisi rumah sakit kesehatan yang dimiliki oleh pemerintah kita. Ternyata 2015-2016 kita rekomendasikan harus segera dipindah karena terlalu jauh. Sementara puncak yang namanya haji justru ada di Arafah. Dan biasanya permasalahan paling banyak pada saat periode Armina. Nah, jadi dengan lokasi terlalu jauh kita minta didorong dan alhamdulillah 2017 sudah direalisasikan berpindah. Yang kedua, banyak sekali jamaah haji kita itu belum bisa bahasa Indonesia, Mbak. Kami banyakkan bahasa daerah ya, Pak. Iya, betul-betul. Jadi kami 2016 itu datang ke rumah sakit haji, ada orang sudah tua, sakit di rumah sakit, kita ajak bahasa Indonesia, nggak bisa. Ditanya aslinya dari mana, dari NTB, dia hanya bisa pakai bahasa daerah. Kita kebingungan nyari jamaah yang bisa bahasa daerah dia. Gitu. Nah, oleh karena itu hal-hal yang begini kita coba antisipasi agar usia lanjut ini bisa dideteksi dari aspek kemampuan bahasanya. Karena ada juga saudara-saudara kita yang usia lanjut itu betul-betul nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, ini yang sudah 2 tahun ini kita coba rekom agar dideteksi usia-usia lanjut ini, dilihat dari kemampuan komunikasinya itu apakah masih betul-betul lokal gitu kan, atau sudah bisa berbahasa Indonesia. Ini adalah beberapa contoh yang selalu kita pantau sampai rekomendasi yang sangat teknis begitu. Oke. Tadi Pak Mustaqim mengatakan masih ada 9.000 usia 9.000 lebih di usia di atas 75 tahun yang masuk masih dalam daftar tunggu haji di Kementerian Agama. Salah satunya ada Ibu Syafrida Lubis dari Embarkasi Medan Sumatera Utara. Selamat malam Ibu Syafrida. Ibu Syafrida, sudah berapa lama menunggu, Ibu? 7 tahun. Berangkat tahun ini, Ibu Syafrida? Berangkat tahun ini, Ibu? Ya, berangkat. Ibu didampingi siapa, Bu? Ibu Syafrida didampingi siapa, Ibu? Tidak ada. Saya sendiri, Ibu Syafrida sendiri? Iya, sendiri.
Tidak ada yang mendampingi ya, Bu ya? Tidak ada yang mendampingi. Ibu, ya silakan. Tapi kan di kloter itu ada petugas, Ibu. Mudah-mudahan nanti Ibu ditemenin oleh kawan-kawan kita petugas kloter, Bu ya. Kalau ada apa-apa, Ibu kasih tahu sama dia, ya. Ya. Jangan takut ya, Bu ya. Ibu, tadi Pak Hoerizi dari Bina Haji Kementerian Agama mengatakan kalau Ibu ada apa-apa jangan ragu-ragu untuk menyampaikan keluhan Ibu, permasalahan Ibu ke petugas haji. Walaupun Ibu sendirian, tapi ada petugas haji di sana yang siap siaga untuk mendampingi Ibu. Ibu Syafrida sudah menabung berapa lama, Bu? Sudah tahu menabung, Ibu. Ibu saya menabung udah 20 tahun, Mbak Anita. Sudah 20 tahun menabung. Oh. Ibu, Ibu Syafrida setiap hari profesinya apa, Ibu? Pesawat, Nak. Pesawat hari-hari. Ibu kami seorang petani, pergi pagi pulang sore. Ibu menjadi petani, pergi pagi pulang sore, menabung 20 tahun untuk... Ya, untuk naik haji ini loh, Mbak Anita. Sampai hari ini, Ibu. Iya, sampai alhamdulillah mudah-mudahan sampai hari ini naiklah. Berangkatlah hari Minggu kalau nggak ada halangan. Tanggal 22, Mbak Anita. Oke, Mbak Fauzia, Ibu Syafrida ini sendiri berangkatnya? Iya, sendiri loh, Mbak. Nggak ada kawan. Makanya kita bersama-sama berdoa lah, Mbak Anita. Mudah-mudahan Ibu saya perginya selamat, datangnya amin. Selamat. Amin. Ibu, ya. Fauzia. Kondisi kesehatan Ibu. Kondisi kesehatan Ibu seperti apa, Mbak Fauzia? Ibu saya kan udah tua, namanya udah tua, Mbak Nisa kan sekarang sakit pinggangnya itu nggak tahan loh, Mbak. Pinggang ini super sakit dia, jadi kalau didiriin apanya, badannya ini nggak bisa tegak dia. Tapi kami berusaha berobat terus, dibawa ibu ini ke rumah sakit. Kadang ini loh, Mbak, perutnya kadang gembung, dikasih makan dia terasa cepat kenyang dia. Iya, Pak. Itu nanti kan di setiap 10 orang kan ada ketua regu, ya. Di setiap 40 orang ada ketua rombongan. Nanti dialah yang akan membantu Ibu. Ibu, Bu Fauzia berdoa saja. Mudah-mudahan Ibu berjalan hajinya lancar, tanpa halangan, laksanakan ibadahnya dengan baik. Yang jelas, yakinlah pemerintah DPR dan KPHI selalu mengawasi apa yang akan dihadapi oleh jemaah. Iya, Pak. Selain masalah pinggang, Bu Fauzia, Bu Syafrida apa saja keluhannya? Apakah sudah disampaikan ke petugas haji? Iya, sudah disampaikan, Pak Nisa. Sudah berobat, empat kali berobat. Udah dibawa ke spesialis dalam, Pak, udah kami bawa semua, udah berobat kok. Kami juga berusaha kok, Mbak Anissa, ibu kami sehat, perginya sehat, datangnya sehat. Amin, semoga Ibu Syafrida sehat-sehat dan bisa melaksanakan proses ibadah haji dengan khusyuk, dengan baik, dan kembali jadi hajah yang mabrur, insya Allah. Amin. Terima kasih Ibu Fauzia dan Bu Syafrida. Semoga sehat-sehat nanti sampai pulang ke tanah air lagi. Dan pemirsa, Talk to Anews akan kembali saja. Tetap bersama kami.